Oke, semuanya. Balik lagi bersama saya Ice Project, dan kali ini Ice Project bakal review salah satu game. Ini basicnya itu MOBA ya. MOBA DC ya, tapi kayaknya ini Battle Royale juga sih kalau kelihatan dari sini ya. Oke, langsung aja kita press to start. Kita sekarang bakal reviewnya. Oke, sebelum kita review, kita please like your hero. Ada Nightwing sama Harley Quinn. Kalau Harley Quinn ini tipenya trickster, kalau Nightwing ini tactician atau taktik ya. Oke, kita pilih Harley Quinn aja dengan nickname-nya. Oke, kita kasih nama King Aris aja ya. Oke, kita nggak bisa. Oke, King 16 aja. Oke, ya itulah. Oke, sekarang kita bakal review gameplaynya. Ini saya baru pertama kali main ini ya. Jadi saya baru pertama kali ini masih servernya CBT, atau dalam istilahnya ini masih belum server global ya, masih dalam tahap percobaan, bisa dibilang beta gitu ya. Oke, di sini control level 1 with left hand dan tap and use skill with right hand. Anjay, move the stick and head for the pointed location. Anjay, dari segi grafisnya mantap sih. Ini kalau di Android itu yang global itu mirip-mirip kayak Brawl Stars ya. Ini Joker ya. Nicely done. Okay, this your hero skill. Iya. This is it. Try to combine. Okay, use dodge. Ada dodge juga ya. Jadi kita bisa ngehindar. Mantap sih. Okay. Ini ultimate ya. Kita coba ultimate ya. Wih, mantap kali coy. Oke. Itu baru tutorial ya. Santuy. Oke, ini user interface seperti ini. Kita bakal coba. Oh, jadi ini main quest. Next. Oke, next. Jadi kita masih review tentang tutorialnya ya. Tap match button to continue. Let's go. Oke, bagi kalian yang pengen main game DC Battle Arena, kalian bisa download, nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Oke, guys, ini bandage heal, select a prop your own. Oke, and selected prop into the prop saw in this match. Oke, di atas berarti ya. Oke, faction intro. Oke, kita confirm aja. Use basic attack and skill to defeat every enemy your counter. Oh, buat counternya kita bisa pakai gunakan basic attack sama. Sini saya. Ternyata untuk audio ketika kita bunuhnya itu first KO ya, bukan first kill. Oh, kita bisa ngeheal sambil jalan. Mantap sih. Oh, di sini ada combo introduction. Kita use basic attack antara, kemudian kita gunakan skill, kemudian gunakan moves, kemudian kita bisa attack lagi. Oke, itu adalah kombonya. Oke, lanjut. Tadi ada yang di sini. Oke, skill. Oh. Attack, move, attack lagi. Anjay, nice job. Keren sih. Mantap ini di gameplaynya. Keren banget sih, keren parah. Ini MOBA plus Battle Royale ya, jadi keren banget. Secara grafisnya mantap sih, saya suka. Dan ini konsepnya unik banget. Wait. Iya. Basic. Mantap sekali. Oke, eliminate. Oke. Kita kemana nih? Kita cari. Oh, supply. Oke. Supply has arrived. Biasanya kalau supply itu datangnya ada banyak musuh ya kalau ke supply.
Waiting for a supply to prepare. Oh, jadi supply masih dalam persiapan ya. Nah. Wih, mantap, 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 mantap. Basic attack. Oke, kita ultimate. Iya, mau kemana kalian? Showdown. KO. Oke, kita menang di sini ya. Ranking pertama. Ini baru tutorial ya. Oke, ini main quest. Lanjut, complete. Kita dapat gems, upgrade dulu. Oke, seperti itu. Unlock apa ini? Select lock hero. Oke, Nightwing. Kita keluar. Jadi ini untuk hero nya ada siapa ini? Aquaman, ada Batman, ada Wonder Woman. Pokoknya hero-hero DC aja ya. Ada Joker juga, ada Shazam, ada Superman, ada Green Lantern. Oke, okay. Go to fight play match. Oke, okay, jadi kita harus coba match yang kedua ya. Play match to complete unlock test. Jadi kita ada casual, ada rank di sini. Belum bisa buat rank, pasti kita casual dulu aja. Aduh, saya pengen coba Nightwing ya di sini, tapi nggak apa-apa lah. Tapi di sini gameplaynya itu 6 orang ya, 2 versus 2 versus 2. Tapi lebih bagus kalau kalau ada 8 sih, karena mapnya juga cukup luas menurut saya. Di sini kita pilih heal aja, bandage. Oke. Let's go. How to win eliminate other two team. Oh, jadi kita harus mengalahkan 2 tim musuh kita ya. Let's go, kita kalahkan mereka, bos. Kita bantai. Santuy. Di mana mereka nih? Di mana nih? Oh, ini nih. Oi. Oi. Oke. Kita dapat first KO, Bu. Ini Fish Aid. Oke. Kita harus cari lagi nih musuhnya nih. Jadi matchnya itu sekitar 7 menit lebihan ya. Oh, ini musuhnya. Keren juga sih. Oi, ada nge-lag juga. Iya, oke, dash-nya keren. Oh, ini tempat heal ya. Jadi kita bisa heal sini. Oke. Oke, ini ada musuh lagi, Cok. Oke. Oke, mati dia. Kita harus dapatkan si ini ya. Oh, 22 detik. Wow, wow, wow. Kita harus dapat nih heal. Apa ini lo? Oke, oke, kita dapat lagi. Kita harus pakai ultimate nih. Belum ada musuh nih. Oke, kita pakai ultimate ya. Mati kamu. Oke, legendary bosku. Si Pobe, oke, eliminate. Kita dapat eliminate lagi. Iya. Kita pakai combo hero nya ya. Lanjut, mati kamu. Oh, legendary lagi. Oke, mana lagi nih? Mana lagi nih? Ini supply udah coming nih, udah datang nih supply-nya nih. Oh, ini tuh. Oke, kita arahin dulu. Alah, gak kena, Cok. Apaan kamu? Berani kamu sama Harley Quinn? Wow, legendary. Ada lagi nih musuh, Cok. Oh.
Oke, kita bawa dulu energi gue nih ya. Dia tahu ultimate, cok. Mantap, cok. Oke, final duel. Kita harus cari musuhnya, cok. Mana ya? Ini final duel nih. Oke, mana nih final duelnya nih? Oh ini kayak Battle Royale, coy. Bener kayak Battle Royale, ini keren. Jadi mapnya itu menyusut. Keren-keren parah sih. Oh ini musuhnya. Aduh, saya fokus ke mapnya. Bunuh nih. Aduh, kemana nih? Ah. Oke, enggak kena. Oh, mantap. Mantap sekali game DC ini ya. Oke. Rampage ya. Kita dapat semuanya di sini. Oke. Leave. Oke, udah unlock ya. Nah, jadi kita bisa buka oh ini. Ini udah komplit ya. New hero Nightwing. Oke. Apalagi ini kita bisa buka lagi Aquaman ya. Nah, jadi kita mungkin ini user interface-nya seperti ini ya. Ini ada hero, ini kita bisa ganti di sini. Untuk gameplaynya keren banget, grafisnya juga keren. Ini game DC yang menurut saya unik-unik banget sih. Kalau DC buat game itu keren banget. Dan ini masih servernya CBT atau masih bisa dibilang beta ya. Belum, maksudnya belum belum bisa rilis ke global, tapi masih versi Inggrisnya. Kalau kalian pengen coba, kalian tinggal nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau kritik saran kalian tulis aja di komentar. Segitu aja mungkin review dari saya. Dan salam Ice Project.